lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terlihat Rizky Bilar dan Lesti terciduk pulang liburan dari Sumba. Mereka berdua langsung menuju ke restoran Rizky Bilar Raja C di bilangan Kemang. Hal yang menarik ketika Lesti Kejora sedang memilih menu. Ditanya ini punya siapa ya? Lesti langsung menjawab, ini punya calon suami aku. Langsung di Raja C. Yang siapa dek? Punya calon suami saya. Waduh. Kini Lesti sudah berani bilang kalau Rizky Bilar adalah calon suaminya. Hal ini menunjukkan hubungan mereka yang sudah serius dan akan menuju ke pelaminan. Bahkan ketika bertemu Atta dan Aurel di Sumba kemarin, Bilar sempat ditanya oleh Atta, jika nikah nanti ingin cepat punya anak atau tidak. Bilar pun menjawab sedikasinya, lebih cepat lebih baik. Cepat, kalau gue cepat. Kalau lu? Tunggu. Tunggu ya? Ya, sedikasinya, tapi lebih cepat lebih bagus. Oh, sama. Ini kan dengan tujuan yang ingin. Mending kita cepat. Dan yang terakhir, Ivan Gunawan pun sudah membenarkan jika Lesti memesan 5 gaun dari desainer kondang ini. Hal ini semakin meyakinkan jika Lesti dan Bilar sedang merencanakan pernikahan mereka. Gaunnya bagus banget, cantik banget, dan semoga cepat di-fitting, Dede juga suka. Gitu. Pekerjaan berapa lama Kak Igun sih? Pengerjaannya baru saya buat kemarin habis lebaran, habis liburan. Persiapan ini gimana ya? Itu balik lagi. Dia mempersiapkannya dengan secara matang. Iya. Dan biasanya kalau orang gimana ya, udah kayak belum masih persiapan tapi udah mau dikasih tahu gimana itu kayaknya gimana ya? Pamali apa pamali ya? Kata orang-orang. Kalau kata orang-orang ya tunggu benar-benar udah semua set selesai baru di-share info. Info. Kan biasanya kayak gitu. Kalau belum benar-benar matang apa-apa udah nanti tanggal sini kemungkinan kan mungkin nggak ini ya. Betul. Ya kalau orang aja sih. Iya, kalau orang nikahan tuh gitu. Tapi pernah curhat gak sih tentang konsep dari pernikahanmu? Ada tanding gitu. Tapi di Insta story-nya juga kalau si Bilar sendiri udah bilang ke orang-orang tuanya Lesti itu sebagai mertua bukan calon mertua. Oh, iya. Kalau itu sih Bilarnya mungkin dia pengen seperti itu sih omongannya mungkin kan gitu. Tapi ya kalau menurut pandangan saya sebagai teman sahabat ya alhamdulillah. Alhamdulillah saya cukup senang juga dia manggil Bapak Lesti dengan sebutan mertua. Saya cukup senang. Dia pokoknya yang terbaik lah ya. Terbaik. Buat, kita sih doain buat Bilar sama Lesti yang terbaik. Tuh sih. Yang pasti ya kita pengennya ya secepatnya ya, secepat halal kan. Halal. Halal aja sih. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.